sekolahnya nih. Malam. Ya, Pak, minta tanggapan ya, Pak, dengan adanya bantuan yang diberikan oleh KPC ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya terima kasih kepada KPC dan teman-teman. Saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan sehat jasmani dan rohani kepada bapak-bapak semua. Saya di sini sebagai katanya menteri maji. Saya berterima kasih yang tadi tempat ini terlalu sederhana di oleh tidak layak. Sekarang menjadi layak. Iya. Gara-gara ada bapak Kabupaten Ciput yang membantu. Ya. Saya tidak bisa membalas apa-apa dengan bantuan kepada KPC. Saya cuma bisa semoga bantuan ini dibalas oleh Allah SWT yang apa yang telah dia berikan, semoga Allah memberi balasannya. Dan saya sebagai pengaji terima kasih pula kepada bapak-bapak di sini. Dan semoga saya juga diberi kesehatan. Amin. Dan bisa terus mengajari anak-anak di sini. Dan saya bersyukur kepada Allah juga telah memberikan yang sekarang ini bapak semua di sini diberi kesehatan. Ya, terima kasih Pak ini ya. Segitu aja cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam. Ya. Pak ART selaku PRT minta tanggapannya, Pak, terkait kedatangan Peci di sini memberikan bantuan, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya untuk LSM atau Ormas Gapeci yang telah memberikan bantuan kepada Bapak Ahyani selaku guru ngaji merenovasi tempat ngaji di sini yang tadinya tidak layak lah gitu. Sekarang menjadi sangat mewah dan sangat bagus. Semoga kedepannya anak-anak yang ngaji di sini bisa lebih giat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan untuk Pak Ahyaninya sendiri diberikan kesehatan dan itu supaya lebih giat lagi mengajar anak-anak yang ada di sini. Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama. Baik, selamat malam, Pak Musli. Ya, Pak Musli, bisa diberitahukan kegiatan GAPECI malam ini? Alhamdulillah, GAPECI malam ini karena sudah direhab oleh GAPECI, jadi mungkin ini kedatangan kami ke sini dengan kawan-kawan ya, didampingi oleh bendahara dengan ketua di PC Grogolnya, memberikan simbolis ya, simbolis bahwa rumah ini sudah selesai ya, sudah selesai direhab ataupun ini dengan Ormas GAPECI. Jadi mungkin ini bukan pertemuan terakhir, bukan ya. Jadi kita tetap silaturahmi ya, menjalani silaturahmi dengan Kang Ahyani, dengan anak-anak murid yang ada di sini. Pada malam ini memang intinya kita memberikan simbolis bahwa gitu ya, rumah ini sudah selesai kita rehab oleh Ormas GAPECI. Ya. Sejauh ini apa aja yang sudah diberikan oleh GAPECI kepada tempat pengaji ini, Pak? Cerita dari awal apa pertengahan? Ya, ya, boleh. Ya, kalau kita pertama dari awal ya, kita memberikan distribusi yaitu kan pertama yaitu semen ya, material ya, jenisnya material pasir lengkap lah dengan keramik semua ya kan. Dan yang kedua ini kita telah memberikan kipas angin, berikut ayat suci Al-Qur'an dan foto-foto, karena kipas angin ialah sangat dibutuhkan di sini, Bung ya, karena memang hawanya panas begini. Ya, supaya anak-anak yang ngaji ini supaya lebih nyaman lagi. Ya. Mungkin itu yang ya bisa saya berikan ya, kepada Pak Ahyan ini. Ya, terus ada pesan nggak buat adik-adik kita yang ngaji di sini? Pesan untuk adik-adik yang ngaji di sini ya, hormati guru ngajimu dan belajar lebih giat lagi, karena pondasinya agama itu, ya, yang agama itu, ya kan, ialah kita memberikan belajar Islam ya, belajar Islam supaya kita pemberitahuan masalah Islam itu lebih luas lagi. Terutama kalau memang orang Cilegon ya harus bisa ngaji,
Ya harus bisa ngaji. Ampun ngapu wong Cilegon harus bisa ngaji. Karena yang sudah digumeng-gumengkan oleh pemerintah Cilegon, yaitu Cilegon itu adalah kota santri. Jadi adik-adik sini, ayo belajar lebih giat lagi, ya, lebih semangat lagi, ya, biar supaya tempat ngaji ini berkah dan barokah. Amin. Terakhir Kang Musli, saat ini didampingi oleh dari mana aja? Terakhir mungkin ya, saya lupa, maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada para donatur yang di luar ya, yang telah memberikan donasinya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bersinergi dengan Ormas GPC di BP Cilegon ya. Kami mewakili daripada Ketua Umum. Alhamdulillah malam ini saya didampingi oleh Bendahara Ketua Umum ya, Bendahara Umum dan Ketua DPC berikut anggota. Dan di belakang anggota Ormas GPC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik. Terima kasih banyak, ya. Om Sili. Iya.